Sudah mulai. Salam sehat bosku. Thank you for you to be. Kapan lagi ya ngefix di si Akang? Jodoh pasti bertemu bosku. Oleh karena itu yang baru bergabung ya, jangan lupa di subscribe. Kita dari Bandung pengirimannya ya. Tidak bisa COD ya. Kita langsung saja together. Nah, brandnya always prospect. Mewah ya, ini ukurannya rada lumayan gede ya. Tuh, ini masih live nih berartinya. Bisa buat kita berolahraga, berlari-lari dari kenyataan. Tuh, tagnya. Yang mau mantul ini, mantul ya tuh. Oh, betul. Gaskeun, ini keren sekali. Menurut saya ambil tuh. Yang mau 70. Gaskeun. Kemudian dompet bos. Ini brandnya Butterfly. Butterfly. Ada behelnya. Wah, keren. Yang mau 100. Butterfly. Ayahnya lagu Melly Goeslaw. Butterfly. Nah. Loreng. Masih mantul di sini jiper serelek bos. Tuh ya. Suksa, 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 suksa. Tuh. Pakai magnet, magnetnya 2. Kiri kanan. Dimurahkan. Ini yang beruntung-beruntung lah ya. 60 monggo. Nah. 60.000 saja. Lalu tuh. Apa ini? Ada tote kangol. Ya, tote kangol yang mau gaskan 150 angkut ya. Keren ini mah bos. Tuh, di dalamnya juga bersih ya. Gaskan. Nah, 150 monggo ambil pun. Kemudian kita ke, nah, kulit asli. Kulit asli Swede ya. Ini ada brand. Brandnya Ranson. Kulit bos, kulit, kulit, kulit. Kulit ya, saya jamin. Kulit tuh. Yang mau 100 ambil. Ah, keren sekali ya. Aduh, apa ini? Love Cat. Masih mantul, masih mulus. Kulit asli yes, ini kulitnya kulit apa, paten leather jenanya. Tapi minus ya, paten leather teh ya begini modelnya. Nih ada minus-minus begini nih, lelah di sini. Ya. Masih aman. Tuh, lelah wenya. Ya, tuh. Tapi ndak ngelupa sih ndak ya. Ini catchpad, bos. Dia lelah-lelah begini tuh, ya. Nah, di sininya lagi lelah kan. Ya. Ini saya kasih murah aja lah. Ya, tuh. Ini KS, bos, ya. Yang mau 200 sudahlah, kalau 200 mah aduh, bos. Terlalu. Kemudian, nah, saya ada kipling mewah lengkap dengan bodatnya. Tuh, ya, dia bisa sling. Ini keunggulannya Bunda. Dia bisa sling, dia bisa pinggang. Tuh, ya. Ini justru dia punya double fungsi ya, multiguna. Yang mau 120 ambil, warnanya masih pekat. Lalu nah, tas minggat lengkap dengan tali panjang, masih mulus, kakinya M4, bisa dibesar kecilkan. Nah, dia di sini ada zipernya ya. Ah, ya, tinggal dibuka nanti ini pun. Oh betul, coba tengok pun. Walah, ya, bisa panjang kali lebar ini. Ah, buat mudik, mudik ke Lampung. Mudik ke Tasik, ke Indramayu, Cianjur, ke Subang. Nah,
yang mau 60.000 saja. Tali panjang lengkap, ya kan? Bahannya masih mantul. Hanya 60.000. Oh, betul. Kemudian, nah, saya punya ransel Kipling, dia lengkap dengan bodatnya juga. Tuh. Ininya endelnya aman, masih kokoh ya. Tuh, dia di sini masih kokoh. Nah, akan tetapi ini serutnya pakai tali sepatu. Tuh, serutnya masih bagus, di dalam pun masih bagus. Saya nggak ngerti, nggak mungkin ini serutnya begini ya kan? Berarti ini mah tak ada akar rotan pun jadi. Barangkali ada yang punya serut di rumahnya. Saya kasih murah. Ya. 80 angkut. Lanjut lagi. Nih. Ini tetas apa ya? Villa. Cakep ya, ini karena diisinya banyak ya. Tapi ini aduh, keren. Tuh ya. Jiper-jipernya dia sudah villa. Mewah menurut saya ini. Nah. Tuh, pengen lihat tag-nya, Kang? Kita cek, Bos. Kita cek ya. Wah, di sini dadu. Di sininya tidak dadu. Kita lihat di dalamnya ya, biar kita tidak ada dusta. Oh, betul. Lengkap. Yang mau 80. Ambil, masih cakep ya. Ini masih cakep lahir dan batin ini. 80, monggo. Langsung saja, ini ada ransel sekolah untuk anak. Masih mewah, harganya murah. 50, silakan. Tas mewah, harganya murah. Oh, apa ini? Ininya kulit, Bos. Kulit ya. Aha, bisa lah ya terlihat dari situ, Bos. Gagah banget ini. Oh, betul. Besi-besinya sempurna, ya. Bahannya nilon. Dia emboss di sini kulit ini. Sudah ini, Bos. Yang mau, jangan tunggu lama-lama. 100. Gasken. Mewah-mewah, ya. Kemudian, apa ini? DKNY, warna biru. DKNY ini tergolong kaum sultan, ya. Tuh. Masih cakep, harganya masih tinggi ini, ya. Harganya ini masih tinggi ini, Bos. Dia sudah jipernya DKNY. Tuh, semuanya sudah emboss DKNY. Ada duit Korea. Wah, mantul ini, Bos. Yang mau. Ini cakep ini. DKNY, ya. Saya kasih 300 saja. Ambil. 300. Kemudian. Ini bahannya dia kokoh. Ya. Handle-nya juga kokoh. Tuh. Ya. Ini elpong-elpongan. Tapi mewah. Bahannya juga cakep. Ya. Sudut-sudutnya minus-minus sedikit. 50. Silahkan. Murah, Bun. Murah. Ya. Kemudian, nah, ini fashion. Ada tag-nya. Ya, ada jipernya di samping. Ini emboss, HM dan M gitu. Apa ya? Tapi mewah, dia di sini bisa dicetekin, cetek. Ah, bisa dicetekin. Cetek jipernya aman ya. Oh, mewah ini mah, Bos. Bawahnya mewah. Yang mau 50 silahkan. Ini apa putih? Ini mah kotor-kotor debu saja. Lanjutkan.
ini rangsel kulit asli ya. Minusnya lelah-lelah nanti disemir-semir manja saja ya. Tuh, semir-semir manja saja. Yang mau 200. Ambil Bunda. Kemudian kita habiskan saudara-saudara seperguruan dan setanah air. Nah, kali ini barang mewah ya. Ini bukan kulit ya, tuh, tapi mewahnya luar biasa. HW-HW-nya masih cling yang mau. Oh betul, kali ini kita kasih murah 80. Lanjut. Nah, kanvas ada tagnya, brandnya Night Twinker, 50 angkut. Terus brandnya Semovan Fancy, tapi rangsel ya, bahannya lembut. Wah, ininya patah euy, sayang banget ya. Padahal bagus ini. Sekunder. Nah, saya silangkan dengan ini El Canto ya. El Canto minusnya dia di sini lelah-lelah begini ya, tetapi tidak ngelupas ya. Tuh. Tuh. Tah, cakep ya. Oh, ternyata ada di sini calon-calon retak ya. Tuh, tapi masih aman calon-calon retak ini. Tinggal dikasih lem atau gimana ya. Tapi calon-calon retak ini ya, saya menghindari komplain dari pemirsa ya. Karena sifatnya komplain itu ada yang komplain dingin, ada yang komplain panas. Jadi saya menghindari bagaimana supaya tidak ketemu dengan komplain-komplain panas. Saya maksimalkan pemeriksaan ya. Ini saya masukinlah ke sini. Tapi ini ongkirnya pasti berat ya. Pasti 2 kilo. Nah, saya masukin ini tote anak. Emang komplain yang keras kayak gimana? Kan wadah. Ada itu. Ini. Saya masukin lagi sama WBO. Apa itu WB apa namanya? Loreng. Saya mau bilang loreng saja susah. Nah, yang mau 100 ya. Yang mau 100. Silakan sudah. Kalau harga 100 seperti ini, menurut saya masih murah. Nah. Oh, betul. 100. Kemudian kita ke, nah, ini ada WB gambarnya laba-laba. Zipernya aman, di samping-samping aman, talinya aman, di dalam laba-laba spider. Oh, Spider-Man ya, spider. Nah, minusnya di sini. Nah, jadi ini nanti tinggal dikepus-kepusin aja lah ya. Tuh, bersih-bersihkan aja. Spider 50 saja ya. Kita sesuaikan harga dengan kualitas. Kemudian nih, Kanken. Nih. Susah ya dapat yang begini di dalam bal itu sekarang sudah susah. Jujur aja susah banget. Yang mau 300 monggo, Kang, lihat dalamnya, Kang. Sebetulnya belum muhrim, tapi ya sudahlah. Pengen lihat tag-nya, Kang. Tuh, ya ada ini tag-nya. Ya, tuh. Yang mau 300, Kang, boleh ditawar. Ya, boleh, tetapi ditinggikan ya, jangan direndahkan. Contoh itu 300 ditawar 3,5 ya monggo. Kemudian
Tote Adi dong. Masih mantul, masih cakep. Tuh, ya. Ini juga langka. Ah, oh, keren ya. Tuh, ada nomor seri. Yang mau ini 60 rehong. 60 gasken. Lalu ada Dax. Persudutan masih mantul, masih aman ya. Ini hanya dia berdebu-debu saja. Apalagi pakai serelek. Lengkap dengan tali panjang. 50 angkut. Kemudian di besinya dia sudah elpong. Jipernya elpong. Di dalamnya ada tulisan elpong. Nah, terus menusnya apa ini? Ini tie clutch, Bunda. Ya, cuman ininya digunting. Teng, harusnya begini. Set, ya, terus ada gantungannya. Yang mau saja, ya. Buat yang mau saja 50.000. Kemudian ada rangsel Adidong. Kita cari dulu minusnya ya. Cari sampai dapat. Nah, dia di sini ya tuh. Kayak kertek-kertek begitu. Aman. Aman dia. Dia di sini ruang, zipernya aman. Kita lihat ruang utama. Ya. Aman. Kita lihat dulu, Bos. Ruang utama aman ya, lengkap dengan tag tentunya. Oleh karena itu, yang mau silakan di 70 menurut saya. 70 itu adalah kebijakan yang sangat tepat ya. Lalu tas, maaf ya, posisi saya harus begini, saya lagi bertempur ya, bergerilya. Nah, kemudian apa ini? Dompet kulit. Cakep. Brandnya di sini tulisannya Bos ya. Tuh. Kulit Bos, yang mau 50 angkut kulit murah. Kemudian nah, dompet Paolo Gucci. Aman, dia di sini ada kertek-kertek, ya agak kering. Tapi ya, aman. 50, monggo. Kapan lagi, Bos? Dia di sini lembut. Ada tag-nya. Ada perepetnya. Hello Kitty. 50 monggo. Kemudian nah, Sisley kulit mantul. Ya. Ada lelah-lelah sedikit seperti ini ya. Oke, jujur kita Bunda ya. Tuh. Jangan kita ada dusta. Semuanya kita jembreng. Ya, pasarannya ini masih tinggi di 4 seteng ya. Tetapi karena keadaannya begini, untuk dalamnya masih aman. Masih cakep tuh, ya. Yang beruntung. Oh, betul. Ambil saja 260. Ambil, Bunda. 260 kok. Apa yang mau diragukan ya? Nah, cok tengok ya. Ah betul. 260 dapat sislong. Kemudian kulitnya keren sekali. Ini cakep banget. Brandnya York ya. Kayak Ocil ini. Brandnya York. Iya ya. Kayak Ocil ya. Tuh jipernya L. Yang mau ambil Bunda 250 monggo. Lalu tas minggat brandnya Lucini.
ya. Tas Minggat brandnya Lucini nih, yang mau mudik full cam silakan. Lucini Italiano 100 gasken. Lanjut again. Nah, kulit asli brandnya Disona. Brandnya Disona, tetapi ada lelah-lelah yang sebetulnya tidak terlalu berarti, ya. Nah, dia diputar begini. Tuh, ya ini Disona kulit asli, tuh, ya. Mewah ini, Bos. Lelah-lelah di sininya aja, tuh, ya. Lelahnya itu artinya warnanya, nah, aman lah. Ya. Kalau mulus ini 600, 400, 700, 1 juta, 5 juta boleh ya, cuma gak ada yang beli ya. Yang mau Bos silakan ya, kita sesuaikan. 230 ambil Bunda. Ambil itu 230 ya. Ocean Pack Dry Bag apa ini? Ocean Spray Dry Bag apa ini? Saya bingung ini, gunanya buat apa? Yang mau 40. Kemudian masih mantul, dia lelah-lelah di sini nih. Nah, ya saya tunjukkan, harus jujur. Zipernya aman, aman. Di dalamnya aman, ada tag-nya, ini Adidong, Bosku. Adidong. Yang mau 70 ambil, ambil 70 Bos, murah itu Bos ya. Kemudian yang baru bergabung jangan lupa di subscribe Bos ya. Thank you for itu. Nih, kita tumpah ruakan yang mantul-mantulnya nih ya. Yang mantul and the mantulnya. Nah. Nah, oh betul. Jangan tunggu lama-lama. Ini dia. Tote kanvas warna hitam langsung together. Chelvin Klein. Hampir saja saya bilang 30. Astaga. Kita murahkan saja ya. 50. 50 Rehong, ambil. Kemudian siapa yang nangis? Nah, kulit asli. Kulit asli ya, ini kulit, ini kulit. Ini kulitnya kulit asli, ini kulitnya Swede atau kulit balik ya. Tuh, untuk keseluruhannya masih mantul dan masih seger ya. Dia modelnya serut dan dia brandnya adalah Cochenelin. Ya, cakep. Yang mau ambil saja, Bos. Kita murahkan di harga 200 angkut. Lanjut terus. Nah. Kalau ini kulitnya gemoynya ya, gemoynya luar biasa. Tuh, di bawah-bawah gemoy, di sini gemoy. Minusnya tarikan zipper. Jujur kalau tarikan zippernya masih ada, ini kan serelek toh. 300, Bun. Serius 300 ini. Tetapi karena tarikannya ora eneng. Mewah ya. Ada poket-poket di dalam aman. Yang mau ini 200 segera. Jangan tunggu lama-lama, Bos. Hanya 200 kapan lagi ya. Kemudian nah, ini Justina kulit asli gemoy, Bos. Ya. Ini gemoy banget kulitnya, di sini cenderung tidak ada masalah ya. Di tali panjangnya tidak ada masalah. Di handle-nya tidak ada masalah. Masalahnya di sini. Nah, dia tuh lelah. Saya enggak tahu lelah apa kotor atau debu. Ya, kayaknya lelah atau debu ini.
ya. Nih. Nih, ya. Jadi ini di bawah mah bagus, Bos, ya. Jadi ini teh lelah lah ya, tuh seperti ini ya. Nah, dia jadi lelah atau kotor mungkin ya, saya kurang paham. Ya, kalaupun ini lelah ataupun kotor, ini bisa di recolor ya. Apalagi ini warnanya putih, dibawa ke sepak tas, ini mewah sekali harganya ini, aduh, Bos. Jangan main-main ini, Justina ini. Ya, yang mau ya, ini kalau mulus, Bos, 800 enggak kemana ini. Enggak kemana ini 800. Ya, tetapi karena yang mau ambil 300 ya. 300 gasken, tetapi kalau 300 itu ya sudah harus konsekuensi ya dengan apa yang sudah saya jembrengkan. Kanken lagi, Bos. Ya, ini kotor-kotor ya. Atau mungkin tahulah banyak kanken kan begini ya. Ini kotor-kotor tinggal dielap pakai air lah ya. Tuh. Tuh. Tapi cakep, Bos. Ya, tag-nya tuh, ya. Yang mau ini 250 monggo, murah 250, murah-murah pokoknya mah ya. Kemudian. Nah. Kulit asli, ya, tuh. Ya, ini tempelan-tempelan aja ya yang putih-putih ini ya, nanti dikeprak-kepruk tuh. Luis Quartus. Tuh. Luis Quartus, kulitnya mantul. Zipernya lengkap. Minusnya dia di sini ada kegores ya. Kegores sedikit ya. Sedikit aja kegoresnya. Yang mau cakep, Bos. Cakep ini, Bun. Yang mau gaskan 200. Dapat LG 200 ya. Lalu nah, ada Tori. Dia di sini hurufnya langsung T, Bos. Tuh. Aman-aman, dia lelah-lelah saja ya. Ini contoh di kulitnya ini lelah-lelah begini, tapi ini model kulitnya model kulit balen. Tuh, ya. Ini memang warnanya berbeda. Dia di sini pekat, di sini tidak, ya, sama. Tuh, ya. Sama enggak? Si Akang ngarang ya, akhirnya ngarangnya ketahuan. Tapi apa enggak sama kayaknya? Tuh, dia di sini pekat, di sini enggak. Oh iya. Ah. Ternyata dua warna, Bos, tuh. Ya. Di sini pekat, di sini tidak. Nah, begitu, ya. Karena ini saya kasih murah ya, Tori ini, Bos. Yang beruntung aja lah ya, zipernya juga sudah Tori. Kalau buat dipakai sendiri ini keren sekali. Kulitnya juga suede ya, tuh. Mewah lah ini ya. Tuh. Nih, ada tag-nya malah di sini tuh. Nah. Ini front apa nih? 100% leather ya. Nah. Plat besinya tuh ya. Yang mau ini. Malah kok suara saya hilang. Di M400 ambil. Ambil, Bun, ya. Tori 400 buat kita pakai sendiri saja, kita ke mall mewah ya. Gas. Lalu nah. Ini saya rekomend. Ya, kenapa ini? Karena ini harga tasnya puluhan. Harga tasnya ini puluhan jetong. Tetapi minus, ya. Minusnya di mana? Pertama, ya, untuk kulit-kulitnya ini semua mulus ya, sudut-sudutnya, samping-sampingnya semua masih terjaga dan terlindungi. Lalu, untuk tali panjangnya aman.
pegangannya masih kokoh, masih bisa bawa batu 10 kilo tuh ya. Di besinya ini sudah emboss kecil tuh tulisannya ya, Ferragamo. Dia di sini Ferragamo. Dia di sini Salvator, Ferragamonya hilang. Nah, ya. Nah. Kemudian zipernya di sini serelek. Di apa namanya teh? Oh, ini gantungannya ada, ya. Nih. Di balik zipernya saya baru nemu tas yang langsung tulisannya Salvator, ya. Langsung tulisannya Salvator. Nah, minusnya ini, zipernya ininya patah ya. Tadilah gantungannya di situ disimpan di bawah. Kita lihat di dalamnya, Bos. Tuh. Ya. Balik zipernya, tulisannya dia di sini Ferragamo. Hah, ya. Jarang, Bos, yang begini. Jarang ini. Kemudian ada nomor seri Ferragamo. Nah, di poketnya emboss semua, Bos. Tuh, puring-puringnya ini masih sehat ya. Tuh. Puringnya ini masih sehat dan beremboss-emboss riah. Jadi minusnya itu tadi pun yang saya jelaskan. Ya. Gimana cara perbaikinya, Kang? Oh, bisa. Mudah sekali, ya. Tinggal nanti zipernya ini ya dibetulin ataukah diganti, bebas, ya. Ini masih bisa bekerja, tuh. Terus sudah, ya. Minusnya kan itu doang. Sama ini paling. Tapi ini tas mahal, Bos. Dari balik zipernya saja sudah sangat patuh, ya. Yang mau, yang tertarik ya, 280 singkirkan. Kemudian nah, balen ini sebetulnya balennya sudah dimakan usia ya, jadi mungkin ini sudah lama tuh ya, jadi dia sudah keriput-keriput. Nah, ya dia di sini harusnya apa ya? Enggak lah, ya artinya tuh kulit-kulitnya keriput begini, ya menandakan bahwasannya dia sudah lama menjalani hidup ya. Tuh. Nah, aduh Kang, jangan nyindir gua dong Kang, gua udah keriput. Nah, berarti sudah lama menjalani hidup toh. Saya juga udah mulai keriput, Bos. Nah, dia di sini lelah, ya. Tuh, agak-agak ya begitulah ya, termakan usia, faktor U. Nah. Nah, tapi kan semua pasti ada waktunya, Bun ya. Semua ada waktunya. Nah, termasuk kita di sini. Yang tadinya cantik jadi luntur, yang tadinya gagah jadi apa? Lesu ya. Nah, dia di sini Balenciaga. Paris. Ada nomor seri. Ah, ya. Terus balik zipernya lempo. Apalagi coba ya? Karena ini kalau masih mulus, harganya tentu mewah sekali. Tapi kalau untuk dipakai sementara ini masih bisa, Bos. Ya. Masih sangat bisa. Ya, tinggal direndam saja. Enggak usah. Orang kulitnya masih bagus. Yang mau ya buat dipakai-pakai aja lah. Ya ininya apa, reyot-reyot begini, tapi ini masih kokoh. 400 ambil. Kemudian nah, ada Torbage. Ya, ini Torbage-nya mewah sekali. Untuk kulitnya ya, ini pori-porinya saja sangat tertutup rapi. Jadi tidak ada bisa masuk kuman-kuman ya. Oh, betul. Mewah. Di dalamnya tuh ya, sudahlah ya, yang sudah paham ini, Bos, sudah tak perlu lagi yang diragukan di sini ya. Minusnya menurut saya ini tali pengganti, karena memang pantas, memang cocok ya, tapi
tidak ada tulisan-tulisan Tori, sehingga saya mengklaim bahwasanya ini adalah pengganti. Tapi yang nggak tahu juga ya, takutnya bukan pengganti, takutnya bawaan lagi. Ya, kalau ini talinya bawaan, 1 koma ya, mungkin 1,5 boleh, 1,3 boleh. Yang mau ini ambil 700 silakan. Untuk kulit-kulitnya jangan diragukan ya. Hanya tertekan-tertekan dia akan pulih oleh waktu. Ya, tuh. Pulih oleh waktu. Kemudian saya ada fosil. Nah, ya ini fosilnya sling. Tuh, ya. Kulitnya ini masih mantul. Tapi sama, ya, ini sudah faktor pung. Sudah termakan waktu juga. Ya, kulitnya mantul ini, Bos. Kulitnya mantul. Nih, ya tinggal di sepa-sepa, tetapi dia minusnya tidak ada kuncinya. Ya, ini oci. Key-nya. Key-nya enggak ada, enggak tahu kemana. Yang mau, ini pakai magnet tanam tuh. Tapi kalau buat sling, buat jalan-jalan mah ya, cakep ini Bos. Hari ini kita murahkan. Kapan lagi Bos ya? Yang mau 600 GPL. Gak pakai lama Bos, langsung saja. Nah, kecuali kalau ini, ya ini masih favorit saya. Ini pasarannya masih tinggi Bos ya. Masih banyak yang jual begini 2,5, serius. Apalagi ini ukurannya small. Nih, ya, tuh, ocil, tuh, astaga ya, ocilnya pakai kret-kret begini, sudah, ini mah jangan diragukan, ya. Cuman dia minusnya di mana? Kuncinya patah, tuh, di sininya patah. Ya, kuncinya patah, Bos. Coba ini kalau tidak patah, Bos. Harganya ini masih selangit ini. Tuh. Wah, keren ini, Bos. Nih. Ya. Ini besinya patah. Nggak tahu ya, ini bisa nggak dibenerin. Atau dielas, dan dilem kan udah gak mungkin. Yang mau ini 1 juta aja Bos, ambil Bos. Serius ya. Yang mau ini 1 juta ambil, tidak rugi, tidak ya. Karena ini memang langka, modelnya juga, ukurannya juga, ini adalah favorit ya. Dan yang terakhir, saya punya Metro City. Untuk kulitnya jangan diragukan, putih singkirkan. Terus, nah, kalau lengkap talpan ini 1 koma ya, apalagi dia cambek seperti ini 1 koma ya, karena tidak ada talpan saya langsung sunat setengah harga. Tuh, ya. Setengah harga langsung Bos, dia di sini bisa dibuka lagi tuh ya. Hah? Ada pulpen. Kirain ada emas. Tuh. Ya. Metro. Cakep ini Bos. Cakep tuh. Ya. Nih. Semua sudah emboss. Metro. Saya sunat langsung setengah harga. Yang mau ini di 500 silakan ya. Nanti Bunda cari-cari aja rantainya. Untuk kulitnya masih mulus ya. Oleh karena itu, thank you for YouTube. Thank you buat para rekan-rekan yang sudah hadir, yang baru bergabung, salam kenal, dan jangan lupa di subscribe. Kita ketemu di konten berikutnya. Salam sehat selalu ya. Saya pamit. I love you. Dadah bosku.